Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang yang namanya terapi Reiki. Nah, terapi Reiki ini terkenal sebagai terapi yang bisa menyembuhkan tubuh manusia tanpa perlu menyentuh dan bahkan bisa terapi dari jarak jauh. Jadi, terapi Reiki ini sebetulnya hoax apa fakta sih sebetulnya? Yuk, kita coba bongkar sedikit. Nah, Reiki sendiri terdiri sebetulnya itu dari dua kata, yaitu adalah Rei yang berarti semesta dan Ki yang berarti aliran energi pada makhluk hidup. Jadi secara harfiah ya, Reiki itu bisa diartikan sebagai energi yang dimiliki oleh alam semesta. Nah, terapi ini diciptakan oleh Dr. Mikao Usui pada tahun 1922 sebagai terapi alternatif untuk melengkapi pengobatan modern. Tapi ini sebetulnya kurang tepat ya, bukan dia menciptakan, karena terapi model Reiki ini sebetulnya sudah tahu, udah ada tuh sekitar ribuan tahun sebelumnya. Jadi lebih tepatnya adalah Dr. Mikao Usui ini adalah menamakan terapi ini sebagai terapi Reiki. Nah, kira-kira gitu. Jadi bukan dia menciptakan, tapi dia menamakan dan meng-SOP-kan lah ya. Jadi ada standar operasional prosedurnya. Nah, terapi Reiki ini keuntungannya apa aja sih? Dia bisa ngapain kalau kita menggunakan terapi Reiki? Ternyata banyak sekali keuntungan dari terapi Reiki. Kita lihat dari yang sebelah kiri ya. Increase energy level. Jadi energi kita bisa meningkat, bisa naik. Terus kan personal growth and development. Jadi kita tuh bisa berkembang dengan lebih baik. Terus increase mental clarity. Jadi lebih menjernihkan mental kita. Emotional healing and stability. Jadi emosi kita tuh lebih stabil dan lebih cepat sembuh. Jadi kalau kita kadang-kadang kita sering dibilang tuh ya kena mental, nah itu bisa lebih cepat sembuhnya. Terus increase self awareness. Jadi kita lebih waspada terhadap hal-hal apapun. Terus reduction of stress, menurunkan tingkat stres. Mungkin ini karena Reiki ini berhubungan sama meditasi ya. Yang paling bawah ini ada spiritual growth and development. Jadi kita lebih religius biasanya. Terusan yang kanan atas ya, cleansing and balancing of chakras. Jadi membersihkan dan menyeimbangkan cakra. Cakra itu adalah titik-titik energi. Ini yang tujuh ini ya, di kepala, muka, dan seterusnya sampai ke bawah. Berikutnya adalah relief from chronic pain. Jadi bisa menurunkan tingkat sakit. Makanya Reiki ini sering digunakan untuk mengobati saraf kejepit, kanker, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mengurangi rasa sakit. Setelah itu, peace of mind and body. Jadi bisa bikin orang itu lebih damai. Strengthen immune system. Menaikkan kekuatan dari sistem imunitas tubuh. Setelah itu ada reduce tension and anxiety. Jadi menurunkan tekanan pikiran dan anxiety itu apa ya? Kecemasan. Jadi bisa menurunkan level kecemasan. Setelah itu adalah improve circulation. Jadi bisa memperbaiki sirkulasi darah di dalam tubuh. Nah, Reiki ini selain buat manusia ternyata juga bisa untuk hewan. Jadi di International Association of Reiki Professionals itu ada beberapa praktisinya itu mengkhususkan diri untuk melakukan Reiki terhadap binatang, khususnya adalah binatang peliharaan kayak anjing, kucing, burung dan lain sebagainya. Nah, kok sehebat itu gitu ya, tanpa menyentuh bisa nerapi dari jarak jauh. Apakah Reiki menggunakan magic atau jin atau setan, ilmu hitam gitu ya? Jawabannya adalah enggak. Reiki tidak menggunakan jin, ilmu hitam, mistis, dan lain sebagainya. Jadi gimana kok Reiki itu bisa mengobati seperti itu? Teori dasarnya seperti ini. How Reiki healing works. Oke. Yang pertama, ini ada 5 ya. Pertama, all beings are given a spark of ki at birth which is stored in them for life. Artinya apa? Artinya setiap orang itu lahir dengan ki atau energi. Nah, energi ini akan ada terus sampai dia meninggal, seumur hidup akan ada terus. Itu yang pertama. Jadi kita tuh memang terlahir mempunyai energi kehidupan. Terus yang kedua adalah this key energy has its own force field known as aura which has color. Jadi key ini, energi ini mempunyai area energi yang mempunyai warna-warna tertentu yang kita sebut sebagai aura. Jadi kadang-kadang kita sering lihat, wah aura kamu
lagi gelap nih, aura kamu lagi terang gitu ya, auranya warna kuning, nah kuning, ungu, merah, nah itu adalah salah satu dari bentuk ki atau energi. Yang ketiga, along span there are 7 energy transformers in form of vortices known as chakra. Jadi si sepanjang tulang belakang, tepatnya sebetulnya dari atas kepala sampai ke kemaluan sampai ke dubur ini, kita ada 7 titik chakra, titik energi. Nah itu yang tempat sirkulasinya energi di dalam tubuh. Yang keempat, flow of Reiki removes blocks and balance chakras and increase ki. Jadi ketika kita melakukan terapi Reiki ini akan membuat chakra ini menjadi seimbang. Nah hasilnya apa? Hasilnya adalah energi ki-nya tadi itu akan meningkat. Dan terakhir adalah chakras impact endocrine glands and which result in healing. Nah chakra ini mempengaruhi kelenjar endokrin. Nah kelenjar endokrin ini kalau dia bekerja lebih bagus, lebih maksimal, hasilnya tubuh akan menjadi sehat dan bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi simpelnya itu cuma 5 itu aja. Nah, Reiki ini sering dihubungkan dengan agama-agama tertentu ya, khususnya agama Hindu, Buddha dan agama-agama yang ada sesi meditasinya. Nah, tapi sebetulnya Reiki ini tidak berhubungan dengan agama apapun, cuma berhubungan dengan yang namanya energi, dan energi itu universal. Nah, di Reiki ini mengajarkan 5 hal yang saya rasa tuh selaras dengan semua agama. Contohnya apa? Pertama adalah I will let go of anger. Jadi aku akan melepaskan amarahku. Jadi jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan dendam. Yang kedua, I will let go of worry. Saya akan melepaskan kekhawatiran. Jadi saya tidak akan khawatir, karena sebetulnya semua kekhawatiran itu adalah semu. Karena setiap masalah pasti selalu ada jawaban atau ada solusinya. Cuman kitanya aja yang terlalu khawatir. Yang ketiga, I will do my work honestly. Aku akan bekerja secara jujur, secara ikhlas. Nah, jadi ini mengajarkan kita itu melakukan apapun secara ikhlas. Yang keempat, I will be grateful for my many blessings. Saya akan bersyukur atas semua rahmat yang saya terima. Jadi lebih tepatnya ini adalah menganggap semua yang terjadi maupun baik atau buruk sebagai rahmat atau blessing. Yang kelima adalah I will be kind to every living thing. Saya akan memperlakukan secara baik kepada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi ini adalah 5 prinsip dari Reiki yang saya rasa selaras dengan semua agama. Nah, jadi apakah Reiki itu diakui secara medis gitu ya? Kan ini energi ya. Nah, ternyata Reiki ini sudah mulai diakui secara medis. Buktinya apa? Reiki itu digunakan juga untuk nih ya, sebelah kiri ya. Efek Reiki on pain, anxiety and blood pressure in patient undergoing knee replacement. Jadi digunakan untuk proses membantu pengobatan ya dalam terapi lutut nih, dalam operasi lutut dia digunakan. Terus juga ada simposiumnya juga nih. Ini baru kemarin tanggal 11 sampai 13 April tahun 2021. Nah, Evolution of Reiki Program for Healthcare Workers Negatively Impacted by the Pandemic. Jadi ini Reiki untuk healthcare workers. Berarti Reiki untuk petugas medis, untuk pekerja medis. Artinya apa? Reiki sudah diterima juga di bidang medis. Nah ini terus ada lagi nih, Reiki research observing live blood via live cell analysis under dark field microscopy when exposed to Reiki Ryoho treatment. Jadi ini meneliti tentang bagaimana jika sebuah darah jika di orangnya itu diterapi dengan metode Reiki Ryoho. Nah hasilnya adalah darahnya itu lebih bagus dan sirkulasinya lebih bagus. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pengobatan dan penyembuhan berlangsung lebih cepat dan lebih menghasilkan kesembuhan. Nah, itu di medis. Tapi pertanyaannya kan kayak tadi ya, bagaimana Reiki bisa mengobati tanpa perlu menyentuh dan bahkan bisa dari jarak jauh gitu ya. Orang kan berpikir kalau nerapi itu harus dari jarak dekat, bahkan harus nyentuh, tapi ini tanpa perlu menyentuh dan dari jarak jauh pun bisa. Nah,
Nah, untuk ini memang agak susah menjelaskan, tapi kita bisa menjelaskan ini dengan kita membicarakan yang namanya quantum theory. Quantum theory itu akan mempelajari yang namanya quantum fisika. Nah, quantum fisika itu mempelajari tentang namanya energi. Nah, ngomong-ngomong tentang energi, kita pasti akan berhubungan dengan kata-katanya Einstein, yaitu adalah everything is energy and that's all there is to it. Artinya apa? Semuanya adalah energi dan tidak ada yang lainnya. Jadi si Einstein tuh mau ngomong gini, bahwa semua itu terbuat dari energi. Jadi walaupun apapun yang kita pegang, anggaplah benda padat seperti ini, mau handphone, mau dompet, itu sebetulnya energi. Tapi dia kenapa bisa jadi padat? Karena memang susunan energinya membuat dia seperti benda padat. Nah, kita terusin ya. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. Nah, artinya adalah ketika kita menyamai frekuensi dari suatu reality yang kita ingin perbaiki, kita akan bisa memperbaiki walaupun itu jaraknya jauh sekali. Makanya ketika si pasiennya ada, anggaplah di kota Jogja, saya ada di kota Bandung, saya bisa mengobatinya dari Bandung tanpa saya mesti terbang dulu ke Jogja dari jarak jauh, selama saya bisa menyamakan frekuensi saya dengan frekuensi si pasien. Nah, uniknya di sini, this is not philosophy, this is physics. Nah, ini artinya adalah ini bukan filosofi, ini bukan cuma permainan mulut, tapi inilah fisik, kata fisika. Inilah kenyataan. Itu adalah kata-kata Albert Einstein. Nah, ini adalah teori dasar kenapa Reiki bisa menyembuhkan tanpa menyentuh dan tanpa kehadiran terapisnya, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Nah, jadi teman-teman, buat yang percaya tentang Reiki, ya silahkan, ini bisa menjadi dasar Anda untuk menjelaskan ke orang lain. Tapi bagi yang tidak percaya dan masih punya rasa penasaran, bisa cari lagi di googling, karena sebetulnya banyak sekali riset tentang Reiki dan saya pun juga masih mendalami terus, karena sebentar lagi saya juga mau ambil sertifikasi internasional Reiki. Jadi nanti ketika saya sudah mendapat sertifikasi internasional, saya akan lebih jelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Saya Wahyu Kurniasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.